Salam Oprex. Kali ini saya mau menunjukkan cara pembuatan penyangga tanaman hias yang rambat ya. Ini minimalis dan murah meriah ya guys, namun berkualitas. Caranya seperti ini ya. Oh ya, untuk bahannya ini menggunakan pipa kabel ya, banyak di toko bangunan. Untuk memotongnya bisa menggunakan gergaji atau benda apapun yang tajam ya. Kalau saya seperti ini, saya gores-gores seperti ini dengan menggunakan parang. Setelah goresan dirasa cukup, tinggal kita potek ya guys. Oke. Untuk tali rami yang saya gunakan ini tali bekas ya. Ini ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi ntar ada proses penyambungannya serta menguncinya ya guys. Ini nggak perlu lem ya untuk melilit tali rami ini. Oke, yang step pertama tadi itu ujungnya kita arahkan ke bawah. Selanjutnya kita lilit seperti ini ya guys. Nah, ini ketemu sambungan ya. Ujungnya kita arahkan ke bawah aja. Kemudian tali yang baru kita tumpangkan di sebelahnya. Selanjutnya tali yang menjulur panjang ini kita lilit aja guys. Ini kita agak tarik ya sebagai penguncinya. Terus kita lilit hingga sampai di batas yang sesuai kita inginkan ya guys untuk tali raminya. Ini simple ya guys. Oke, setelah dirasa cukup kita potong tali raminya, kemudian kita buat lilitan yang agak renggang, kemudian ujung tali raminya ini kita masukkan ya guys untuk kuncian. Bisa 2, 3 atau 5 lilit terserah ya. Kalau saya 2 aja udah cukup. Ini udah cukup kuat untuk mengunci dari tali rami ini ya guys. Oke, udah jadi guys. Ini kuat guys. Nah, untuk tali yang panjang ini, yang sisa ini bisa kita potong atau kita biarkan aja menjuntai, terserah dari estetika masing-masing ya guys. Selanjutnya tinggal kita tancapin aja ke media atau di tanaman yang udah jadi ya guys. Oke, semoga oprekan ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.